Welcome to STH Jakarta. Semangat pagi. Kali ini unboxing sekali lagi dari Sentral Cipo. Nah, ini packingnya ya, masih oke. Dari Sentral Cipo. Kita langsung cek apa ini Cipo-nya ini. Kayaknya mantap. Nah, ini. Kita langsung bahas ini. Boxnya ori dan ini nggak biasa ya boxnya. Oh, kita ngintip. Ini boxnya nggak biasa. Oh, sorry, bukan boxnya. Barcode-nya yang nggak biasa. Ini bawahnya ada barcode asli, cuma ditempel barcode tambahan lagi ZA. Nah, ini Cipo Dragon, Cipo Naga. Nah, ini listnya biru tua, berarti untuk wilayah edar atau Asia, pasar Asia. Diplastikin. Wah, ini keren banget nih. Coba kita lihat dulu. Wah, keren. Ini etching ya. Cipo-nya merah menyala, merah merona. Wah, bottom-nya rata. Jadi flat bottom dari Charlie 22 Maret 2022. Keren banget. Wajib dicek juga insertnya. Agak seret. Oke. India 2021. Nah, jadi kalau memang dari Asia, it's kalau dari Asia dia memang kadang-kadang begitu tuh, agak nggak cocok Cipo-nya. Itu wajar ya, Asia, Jepang, karena mereka punya lisensi untuk finishing, sehingga mungkin penyatuannya lagi yang kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, nanti coba dicariin insert yang sesuai dengan ini, Charlie 2022 Maret 2022, biar sama. Dilap dulu, ini lapnya pakai lap kaos ya. Kalau lap kaos ini dia lebih ngejamin nggak baret, jangan pakai tisu. Kalau pakai tisu biasanya bisa gampang baret, apalagi ini finishingnya seperti ini, baret halus mah bahaya banget. Plastikin lagi. Cipo Dragon luar biasa, etchingnya tebel banget, etching terus dikasih tinta emas, keren. Akan segera ada di STH Jakarta.
apa namanya Tokopedia STH Jakarta sesegera mungkin. Lumayan nih, lumayan tinggi harganya sih. Oke, sampai ketemu lagi di STH Jakarta berikutnya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like di channel STH Jakarta. Jangan lupa dikomenin juga yang bagus-bagus ya. Oke, biar makin banyak followernya. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa.